Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Min qadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada para kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja Anda berada, kami selalu istiqamah mendoakan kita semua, terutama mendoakan Anda semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, sehat lahir batinnya, diberikan rezeki yang berlimpah barokah, berikan selalu beramal saleh, berikan keturunan yang suci, durian thayyibah, anak-anak cucunya dijadikan anak-anak cucu yang saleh dan salihah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungannya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, cita-citanya dikabulkan, doanya dikabulkan juga, berikan kehidupan istiqamah barakah sa'adah. Sewaktu Allah mewafatkan kita, mengendaki memanggil kita, kita akan diwafatkan dalam keadaan sempurna iman Islam ihsan, diampuni segala dosanya dan husnul khatimah. Para kaum muslimin dan muslimat yang bahagia, pada video kali ini, video singkat, kami akan membagikan amalan yang berjudul hanya butuh sehari saja menjadi kaya harta, tapi jarang yang mampu mengamalkannya. Para kaum muslimin, amalan ini yaitu amalan yang apabila diamalkan seharian pada hari dan malam Jumat, pada malam Jumat dan hari Jumat, maka akan menjadi penyebab kaya harta, tapi jarang yang kuat untuk mengamalkannya. Mengapa kita pilih terutama pada hari Jumat? Karena pada hari Jumat itu ada saat-saat mustajabah atau waktu-waktu yang sangat mustajab, yang segala doa dikabulkan oleh Allah bila digunakan untuk berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan, kalau ada orang muslimin yang mau mengamalkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharian full, yaitu pada malam Jumat dan pada hari Jumat terutama, maka akan menjadi penyebab orang itu dijamin oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, hartanya melimpah dan barokah. Para kaum muslimin, hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari, maka akan sangat mustajab manakala digunakan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan waktunya? Ya, boleh di sepanjang hari Jumat. Atau ada ulama mengatakan setiap selesai sholat fardu pada hari Jumat. Ada lagi yang mengatakan waktu di antara dua khutbah Jumat, ketika imam atau khatib yang berkhutbah sedang duduk di antara dua khutbah, maka itulah waktu yang mustajab. Para kaum muslimin, jumhur ulama, kebanyakan ulama juga mengatakan waktu mustajabah di hari Jumat adalah setelah sholat asar. Ya, minimal di waktu-waktu yang telah kami sebutkan itu, amalkan sholawat ghina, sholawat kaya ini, doa ini juga. Bila ditambah lagi di malam Jumat misalnya, maka semakin banyak jumlahnya yang dibaca, tentu semakin baik, semakin afdal, semakin mustajab. Baik, silakan dilihat pada layar, kami bacakan sholawat dan doanya. Karena ini agak panjang, maka ketika mengamalkannya, kalau belum hafal, boleh dengan membawa tulisan. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammadin. Fakfini bihalalika an haramika wa aghrini bifadlika amman siwaka. Baghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma wahai Allah, ya hayu wahai Allah yang maha hidup, yang qayyumu yang maha berdiri sendiri atas dirinya sendiri, soli berikanlah rahmat kemuliaan, wasalim dan berikanlah keselamatan, wabarik dan berikanlah keberkahan ala Sayyidina Muhammadin kepada Nabi kita Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammadin dan kepada keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakfini dan berikanlah kecukupan padaku, bihalalika dengan rezeki yang halal darimu ya Allah, an haramika jauhkanlah kami dari hal-hal yang haram. Wa aghrini dan berjadikanlah kami kaya ya Allah, bifadlika dengan anugerahmu. Amman siwaka jauhkanlah dari kami mohon kepada selainmu ya Allah. Wa ufirli dan ampunilah aku, zunubi segala dosa-dosaku, wali walidaya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma dan kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka juga menyayangi mengasihani kami ketika saya waktu masih kecil. Baik, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, salli wa sallim ala barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Wakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Waghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, sekali lagi biar tambah hafal. Allahumma ya hayyu ya qayyum, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Wakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Waghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian doa telah kami bacakan, silakan dihafalkan. Kalau belum hafal, dibaca berulang-ulang sampai hafal. Kalaupun belum hafal, maka boleh mengamalkannya dengan membacanya. Mudah-mudahan diberikan bisa istiqomah sehingga bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang kaya harta berlimpah untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan kehidupan yang berkah, kehidupan yang sa'adah, barakah di dunia wal akhirah. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.